Aduh. Ngeri. Oke Rek, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Lonjong. Thank you Rek. Yo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Cak Lonjong. Salam Lonjong. Hia. Oke Rek, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya kawan-kawan dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan segala urusan kalian ya. Amin ya robbal alamin. So Rek, di video ini saya mau membahas apa-apa yang terjadi yang viral dekat Malaysia guys ya. Dan yang bikin aku tertarik ya, jadi di hari kemarin itu di TikTok ya, ini ada FYP muncul guys. Jadi ada Indomaret di Malaysia guys. Menarik guys ya, karena setahu aku ketika aku di Kuala Lumpur dulu itu ada banyak sekali kedai-kedai seperti 7-Eleven atau mungkin kedai-kedai selain 7-Eleven apalagi ya, aku lupa. Dan aku adalah salah satu person yang cukup sering sekali untuk pergi ke Indomaret ya, mungkin untuk beli rokok atau mungkin beli minuman atau beli Indomie ya. Tapi di Malaysia ternyata ada juga sih Indomie ya, walaupun rasanya agak beza sikit ya, tapi adalah Indomie di Malaysia. Dan itu biasanya aku dapat di toko-toko sejenis seperti 7-Eleven guys ya. Dan hari ini aku akan mencoba mereaction ya, selain Indomaret ada juga beberapa video yang rupanya cukup viral ya di Malaysia guys ya. Dan ya seperti biasanya guys, sebelum kita mereaction bersama-sama, tertawa bersama-sama ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu Rek ya. So langsung saja kita mulai video yang pertama guys ya. Dan video ini aku kutip dari kongsi viral Instagram ya. Member hantar makanan, tidak kakak hantar makanan. Oke, adik beradik apa salahnya rasa sesudu dua. Oke. No. Oh. Ya. Dikarenakan ini pelayannya ya. Waiters atau pelayan lah ya. Kakaknya sendiri. Aduh. Oke. Lawak. Oke. Next video ya. Hari itu aku bagi duit RM1, dia tak mau terima. Aku bagi duit siling. Okey, aku bagi duit siling kat sini. Aku tekan Milo panah. Okey. Ambil tak? Ambil. Yang keluar Milo lah. Ambil. Dia waduh. Bagi kat sini. Ayah panah. Hari kenapa yang keluar air putih, air kosong, iya kan? Ya, kalau dekat Malaysia itu air putih istilahnya air kosong ya, Rek ya. Dikasih Rp1 gak mau. Dikasih uang siling atau uang receh. Tuh, keluar air kosong. Aku bagi duit siling. Okey, aku bagi duit siling kat sini. Aku tekan Milo panah. Ambil tak? Ambil. Harusnya keluar Milo kan? Ambil. Harusnya keluar Milo, tapi dia aduh. Bagi ke aku. Ayah panah. Hari itu. Tapi canggih juga guys ya. Jadi dekat Malaysia sekarang mungkin ini terletak di kota ya, pusat kota. Jadi sudah ada mesin penjual minuman otomatis. Men, ada Nescafe, Milo ya. Panas ini, waduh, keren. Oke. Next. Nak video ori, dia sanggup menangis daripada cakap abang dia handsome. Oke. Okay. Oke, cara tembak dia. Itu habis disunat ya.
Pistol itu hadiah kepada budak yang sunat. Lepas itu tuan yang bagi hadiah abang dia. Ah, hadiah makan tuan baru. Mampus. Nangis lu. Kak baju handsome. Abangnya ini suka ngerjain adiknya ini ya. Next guys. Gisau pula boyfriend dia kena telan hidup-hidup. Oke. Awek kau cantik, makan ikan mentah tak? Tak. Hmm. Leblew, leblew apaan? Lemah. Awek kau cantik. Make an icon meant to tack. Tack. Leblew. Iuh. Uh. Make an icon meant to tack. Tack. Leblew. Aduh. Aku ikut mau muntah guys ya kalau ikan mentah seperti itu. Apa ini? Bergegar kepala rasa kalau buat tes nih hari-hari. Oke. Okay. Allah Akbar. Allah Allah. Ini apa guys? Oke, baik. Cep. Allah Akbar. Allah Akbar. Tesnya seperti ini ya kalau dekat Malaysia. Tes untuk mendapatkan lesen atau SIM ya, kalau dekat Indonesia itu SIM, surat izin mengemudi. Kalau dekat Malaysia ini istilahnya lesen ya kan. Apakah seperti ini? Shockbreaker auto rusak guys itu guys. Mungkin karena kawan-kawan yang terpaham ya mungkin boleh berkomentar. Ini apa? Apakah ini tes lesson atau apa guys ya? Boleh berkomentar di ruang komentar. Aduh. Waduh. Macam manalah dia boleh berani jalan atas ini? Oke. Kita coba tengok. Oh, ini jembatan ini. Ih, gila. Gila. Salah sedikit auto beda alam guys itu guys ya. Oke. Aduh. Ngeri. Mengerikan guys. Seram ya. Kalian berani tak? Kalau aku sih aduh, lewat sini auto pipis guys. Oke, sekarang yang tengah viral di FYP TikTok guys ya. Jadi ada orang Indonesia, mungkin itu entah pelajar atau pekerja yang ada di Malaysia tapi berkebangsaan Indonesia ya, atau berwarga negara Indonesia. Ini mengkongsikan video yang cukup mencuri perhatian saya. Jadi di Malaysia sekarang ya ada Indomaret guys. Waduh, Indomaret ini dia ya videonya. Dan mungkin ya, jangan-jangan di next bulan berikutnya atau tahun berikutnya ada Alfamart juga. Ya, jadi di Indonesia guys ya, yang paling terkenal itu kalau kita membutuhkan kedai 24 jam, mungkin kita memerlukan rokok, air minum, makanan, Indomie, maybe kita biasanya menuju sebuah kedai yang buka 24 jam yaitu Indomaret atau Alfamart ya. Itu kalau dekat Malaysia mungkin salah satu contohnya adalah 7-Eleven ya. Tapi cukup mengejutkan ini, wow ya. Saya kutip dari akun Ika0210 ya. Oke, kita akan coba tengok seperti apa videonya. Indomaret. Wih. Malaysia sudah ada Indomaret. Keren. Dan ini lokasinya ya, ada di Sunway 18-1 Jalan PGS Petaling Jaya guys. Oh, di Petaling Jaya. Oke, dan produknya Indonesia banget guys ya. Ada ale-ale, ini kesukaan anak saya, fresh milk, ultra milk,
kesukaan anak saya semua ini ya. Waduh, nah ada Hidro Koko, ini juga kesukaan saya Hidro Koko. Ini minuman air kelapa guys, sangat menyegarkan, kawan-kawan boleh coba ya. Nah, produk Indonesia semua. Gila, ada Oskadon sakit kepala, obat-obatan yang biasanya dipasarkan dekat Indonesia guys ya. Gila. Bodrex. Tapi bedanya, nah ini kedai serba aneka, serba aneka ya, Indomaret. Kalau dekat Indonesia itu tulisannya bukan Indomaret tapi Indomaret. Nah itu ya yang membedakan. Ya, aku cukup kaget sih yang ini ya. Kok bisa ini, sejarahnya bagaimana, kronologisnya ini ada Indomaret di Malaysia ini bagaimana kronologisnya? Apakah sang pemilik ini membeli franchise di Indonesia lalu dipasarkan di Malaysia atau bagaimana, aku kurang paham ya. Dan ini dia video lanjutannya ya. Ada Ale-Ale, Ultramilk, Hidro Koko. Minuman Maison, Pocari Sweat ya. Pocari Sweat. Oke. Next, lanjut ya. Ini video terakhir ya. Nah ini dia makanan khas jajanan. Ini kalau kita menyebutnya itu jajan guys ya, atau makanan ringan, kue-kue. Nah ini mungkin kawan-kawan boleh coba ya. Jadi mungkin ini dikhususkan untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia guys ya, atau mungkin para pekerja, para pelajar ya, yang kangen dengan Indonesia mungkin boleh datang ke sini ya. Tuh ada ayam betutu, ada regal ya. Ada regal, lalu french fries ya 2020. Oke. Indomaret Juana dari Luna. Oke, ini enggak ada ini, kalau dekat rumahku itu enggak ada ini, gudeg ini enggak ada ya. Gudeg krecek, apa ini? Sambal ikan. Oke. Nah, ini dia ya. Abon sapi ya. Abon sapi, apa ini? Kerupuk udang. Oke, kerupuk udang ya. Ya, banyak sekali kue-kue khas Indonesia. Ada kuaci. Ini kuaci ini, guys. Jadi mungkin kawan-kawan boleh mencoba lah ya. Jadi mungkin kalau saya next time bila ada rezeki ya, datang ke Malaysia tak perlu risau lagi. Kalau saya mungkin mau makanan ringan khas Indonesia, mungkin boleh lah ya. Atau mungkin Surya. Waduh. Nah, kalau rokok dijual nggak ya di sana? Rokok Surya maybe, atau rokok-rokok yang dibesarkan di Indonesia, apakah dijual di sana ya? Karena kalau tak silap, Surya itu termasuk barang ilegal guys di sana ya. Aku nggak tahu kenapa sebabnya. Mungkin kan boleh kasih di ruang komentar ya, itu kenapa rokok Surya ilegal ya, padahal banyak sekali kawan-kawan saya yang suka dengan rokok Surya. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah untuk video viral kali ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya, jika ada video yang menarik yang boleh saya reaction di next video selanjutnya, korang boleh follow Instagram dan juga Facebook saya ya, dan TikTok movie. Nah ini dia. Dan akhirnya saya tak lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, Rek.